Pemirsa, seorang bakal calon wali kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang gagal menggugat PDI Perjuangan. Dari 8 orang tergugat, salah satunya sang ketua umum Megawati Soekarno Putri. Abdullah, salah satu pendaftar bakal calon wali kota Banjarmasin, menggugat Partai Moncong Putih lantaran tidak terima atas keputusan partai. Tidak mengusung dirinya, PDI Perjuangan justru mengusung pasangan lain. Abdullah yang berlatar belakang pengacara ini ingin membuktikan dugaannya adanya oknum PDI Perjuangan yang meminta mahar kepada pendaftar bakal calon. Pembukaan gugatan dilakukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Ada 8 orang tergugat. Selain Megawati, ada pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan.